Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Takwa Kurim Channel. Channelnya bakul iwak ngapak, nek orang ngapak, orang penak. Di video kali ini saya mau membagikan hasil eksperimennya Pak Karsono ya teman-teman. Eksperimen kali ini itu membuat airlift dengan tiga pipa sekaligus seperti ini di belakang saya. Dan berhasil ya eksperimen kali ini. Dan langsung kita lihat hasil eksperimen Pak Karsono di video berikut ini. Saja ya teman-teman, alat yang digunakan untuk airlift itu yang pertama itu ada apa aja nih Pak Karsono, karena nanti ini eksperimennya Pak Karsono ya. Ini apa aja Pak? Aerator dua lubang. Nah, ini untuk aerator dua lubang. Kita gunakan mereknya Kiyosaki, serinya ARQ6A. Berikutnya ini rumput sintetis. Ini dibagi jadi dua ya? Iya, ini nanti kita lepas. Terus ini busa filter, dan ini adalah paralon yang kita potong-potong masing-masing 15 cm, 4 buah, 5 buah, terus yang ini kecil 6 cm 1, elbow-nya 5, T-nya 6. Terus ini adalah tutup paralon yang ada tempat lubangnya lah ya. Selangnya ada lubangnya. Terus ini L kecil 3, palet gelang serta selang aerator. Aerator. Berarti untuk selang aeratornya sesuai kebutuhan ya. Iya, ini menyesuaikan panjang pendeknya. Dan ini yang dilubangi. Ya, nanti kita jelaskan. Oh, dijelaskan nanti. Ya. Oke. Berarti ini ya teman-teman, media yang dibutuhkan untuk pembuatan atau eksperimen airlift-nya Pak Karsono. Nanti kita lihat cara merangkainya dan penggunaannya ya teman-teman. Ini sudah jelas untuk yang dibutuhkan seperti ini. Nah, langsung kita mau rangkai yang gimana ini Pak? Ya, Pak. Ini untuk rangkaian paralon yang tiga ini. Ya. Yang tidak dilubangi ya. Kita perangkai dulu yang tidak dilubangi. Oke. Masukkan ke T yang ini. Ini tiga-tiganya dirangkai sama ya teman-teman. Ini yang tingginya 15 cm tadi ya, yang panjangnya 15 cm. Mas disambungkan ke T dulu. Ini ada tiga, oke. Ini ada tiga ya teman-teman. Ya, terus yang mana ini? Yang, T lagi, ya, pendek. Ini sambung ke yang pendek, buat sambungan yang pendek ke paralon yang tadi 15 cm. 3 juga yang sudah disiapkan tadi sama Pak Karsono. L lagi. Oh, ini yang L. Oh, ini ada yang T, ada yang L. Ini T lagi. Berarti ini untuk yang seperti ini ada berapa ini? Ini T lagi. Ada 3 ya. Ini ada 3. Nah, ini ada 3. Ini rangkaian yang L ini, yang T ada 3. Lanjut di yang selanjutnya disambungkan ke mana ini? L. L-nya disambungan seperti ini nih. Nanti juga kita ini seperti ini dulu. Ini dirangkai-rangkai dulu ya, teman-teman. Yang ada lubangnya di bawah ya Pak ya? Yang lubang ini. Yang dilubangi ya. Oh ya teman-teman, ini juga nanti paralonnya ini dilubangi tembus ya, tembus sampai kanan ke belakang, kanan kiri nih seperti ini. Nah, bukan depannya aja tapi langsung tembus ke belakang. Ini yang agak besar juga ya, jangan terlalu kecil. Kayak ini tembus sampai belakang, dibikin seperti ini. Agak gede-gede, jangan terlalu kecil. Lagi proses dirangkai sama Pak Karsono. Ini berarti untuk yang dilubangi paralonnya ada dua ya? Ada dua ya Pak? Ada dua sambungan? Yang ada lubangnya 1, 2, 3, 4. Oh, ada 3, 4. Cuma ini ke panjang pendek ya. Nanti untuk ukurannya menyesuaikan. Ini proses lagi dirangkai. Nah, ini setiap sambungan yang T ini dikasih tutup ya, tutup yang ada sambungan untuk selang. Nah, seperti ini contohnya.
L. Oke, lanjut di sambungan yang L. L untuk yang paling di atas ya, teman-teman. L untuk yang paling di atas. Nah, ini seperti ini kalau sudah jadi rangkaiannya jadinya seperti ini nih. Nah, ini kita tanya juga sama Pak Karsono. Ini memang menyerong seperti ini ya? Iya. Enggak lurus ya? Enggak, karena untuk memperpendek jarak nanti kan ini ditaruh di belakang apor ini. Oh, intinya tidak belakang. Memakan tempat banyak lah ya, untuk tidak memakan tempat banyak lebih mengefisien akuarium karena nanti ditaruh di belakang akuarium. Nah, ini kalau sudah jadi ini seperti ini. Nanti cara pemasangannya juga nanti diukur ke air ya. Oke, ya. Kita langsung menuju ke akuarium yang sudah disiapkan. Ya. Ini ada, ini yang saya pakai ukuran 50 cm panjang tingginya 30 ya, Pak ya. Ini 30 cm. Ini lagi disesuaikan dulu. Ini disesuaikan. Nah, itu. Oke. Apa nah. Mau dites dulu? Mau dites? Ya. Oke, kita langsung tes ya, teman-teman. Cara kerjanya. Cara kerjanya. Ini sudah dipasang alat-alatnya ya, teman-teman. Ini langsung kita siapkan selang aerator. Oke, ini kita sambung. Oh, untuk selang aerator kita lihat dari sebelah mana ini, sebelah sini ya. Ini untuk selang aeratornya taruh di tutupnya, di tutup yang tadi di sambungan bawah. Tiga-tiganya ya, ada tiga ya tadi ya, ini ya, ada tiga. Kita pakai tiga. Tiga titik. Oke. Ini aerator yang saya pakai dua lubang tapi sengaja dibagi tiga. Coba nanti kita lihat seperti apa, dites. Selangnya disambung ke mesin aerator ya sebelah sana. Kita coba langsung keluar airnya. Wow, keren nih teman-teman. Ternyata aerotornya bisa mengeluarkan air dengan sempurna. Keren, keren. Mantap ya teman-teman ya. Oke, ini. Dan ini nanti bisa diatur sendiri ya teman-teman untuk ke apa namanya? Untuk besar airnya, besar kecil airnya dari aerotornya ini. Wah, ini ternyata jadi ini ya. Oke, ini ya. Oh, ini oke. Airnya keluar ya teman-teman. Jadi cara kerjanya adalah pipa yang sudah kita atur ada aliran udara naik ke atas dan membawa air yang dari bawah. Keren, mantap. Ini itu mengeluarkan teman-teman. Air ya. Ini seperti kita pakai filter ya, pakai pompa air. Pompa air, padahal ini cuma aerator yang sudah dimodifikasi sama Pak Karsono. Seperti tadi rangkaiannya sudah dijelaskan dan ini jadinya mantap. Nih. Sama rata. Nanti ini untuk pengaturan ini bisa di setting sendiri. Bisa kecilnya, ya. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Karena ini diambil malam hari. Tadi nggak sengaja otak-atik, Pak Karsono ternyata jadi. Mudah-mudahan nanti ini jelas. Dan langsung kita, ini udah jadi ya. Ya. Terus tinggal yang berikutnya, yang fungsi busanya itu ya, ya Pak ya? Setting. Kita setting fungsi busanya itu sama rumput sintetis karena tadi masih ada dua media yang belum dipakai. Media yang belum dipakai itu tinggal kapas filter dan apa itu namanya? Rumput sintetis. Kita matikan dulu ya. Ini dimatikan dulu. Nah. Lepas. Dilepas.
Masih mau diangkat lagi, dilepas lagi? Oke, buat masang itu. Oke. Masang. Kita lepas dulu. Ini rangkaian yang tadi sudah dicoba, alhamdulillah jadi. Dan ini media yang selanjutnya yang tadi belum dipakai. Berikutnya ini ada kapas filter dan rumput sintetis. Ini hasil karya Pak Suami Pak Karsono. Oh, ini ternyata untuk rumput sintetis sama kapas filternya taruh di bawah terus diikat. Nah, ini selanjutnya untuk ini rumput sintetis sama apa namanya? Aduh. Apa ya jenengannya? Nah, kapas filter ditaruh di paling bawah ya yang ada paralon bolong-bolong itu. Nah, fungsinya untuk diikat menyerap air. Oke. Okay. Oh, dan ini teman-teman ya, fungsinya kenapa sama Pak Karsono dikasih dilubangi sama dikasih kapas itu untuk apa, Pak? Iya, tempat kotoran. Menyaring. Iya. Oh, ini sebenarnya fungsinya sama ya untuk filter, untuk menyaring air yang udah kesedot sama air yang dari bawah ya, teman-teman. Berarti nanti kotorannya di sini ya. Iya. Oh, nanti untuk kotorannya di apa namanya di kapas filter. Nanti untuk membersihkannya teman-teman bisa buka di sini. Terus rumput sintetis ini berarti fungsinya untuk apa ini? Ya, pengganti apa? Tabung kayak biofoam lah. Oh, pengganti tabung kayak biofoam. Untuk mempercantik akuarium juga ya, lah berarti ya. Kelihatan busanya langsung. Oke, untuk pembungkus lah. Pembungkus lah untuk mempercantik lah ya. Idenya keren. Untuk mempercantik saja. Ini lanjut yang sebelahnya. Oke, ini untuk pembuatan biofoam ala-ala Pak Karsono sudah jadi. Kita langsung tes masuk lagi ya, ini untuk ke akuariumnya. Dipasang-pasang lagi selangnya. Sesuaikan dulu. Nah, nanti untuk depan sebelah sini ya, depan rumput sintetis bisa teman-teman modifikasi lagi, dikasih hiasan atau batu-batuan untuk mempercantik akuarium teman-teman semua. Kenapa? Oh, nanti mau dikasih juga sama. Oh ya, oke, nanti kita kasih juga ya hiasan nih. Oke, ini udah terpasang rumput sama ininya. Terus itu belakang kan masih ada tempat sedikit. Oh, itu dikasih apa? Ini kebetulan ada sisa-sisa karang jahe. Oh, ini sisa-sisa karang jahe. Kebetulan juga ada sisa-sisa karang jahe. Ini taruh di belakangnya biar ada rongga-rongga juga ya teman-teman. Kasih rongga. Sama dikasih apa itu, Pak? Pasir. Ini ya, pasir Malang. Pasir Malang. Oh, itu busanya ditutup pasir Malang. Iya. Oh, biar enggak begitu kelihatan banget busanya dikasih pasir Malang ya, teman-teman. Thank you.
Ini untuk pasir sampai menutupi ini apa Pak? T-nya itu apa? Selangnya. Oke, ini nanti kasih batu depannya ya, buat fungsinya apa? Pemanis saja. Oke, ini untuk hiasan, kasih hiasan untuk mempercantik tampilan akuarium ya teman-teman. Ini kasih batuan. Selanjutnya untuk mengetes ya bahwa fungsi filter ini tadi air itu lift. Berfungsi air liftnya itu berfungsi atau enggak, kita coba pakai apa ini namanya lumpur ya. Kita kasih lumpur air ini kasih lumpur. Nah ini airnya jadi keruh banget ya teman-teman. Dan ini yang paling akhir ini gimana ada fungsinya enggak nih air lift ini, eksperimennya Pak Karsono. Nah ini kita lihat keruh sama sekali ya? Dan kita seberapa beningnya fungsinya juga. Wow mantap, akhirnya ini kita lihat kondisinya seperti ini ya teman-teman, keruhnya dan sepertinya fungsinya lumayan dan ini mulai bekerja air lift ini. Nah, ini jam 8 malam kita mulai tadi itu jam 8 malam untuk menaruh lumpurnya. Coba nanti kita cek. Wow, dan ini ya teman-teman setelah 1 jam hasilnya udah kinclong banget di luar dugaan. Ternyata hasilnya sangat-sangat memuaskan dan sangat efektif, maksimal juga ya teman-teman nih, hanya dengan menggunakan aerator 2 lubang sudah seperti pakai pompa air filter ya teman-teman. Hasilnya sangat maksimal sekali. Ini langsung kita kasih ikan ya teman-teman. Kali untuk dikasih ikan ya, kasih ikan Danio. Zebra danio, danio green, green danio. Mantap. Oke, ini hasilnya. Oke, kali ini eksperimennya cukup berhasil dan sangat memuaskan. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mengikuti channelnya Takwa Aquarium. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di eksperimen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.